Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa abibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi daraini amin. As-sifatu saminatu al-wajibatu lahu ta'ala. Sifat yang kedelapan yang wajib bagi Allah Ta'ala, al-iradatu, yaitu menghendaki. Wa hiya sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun kal kudrati. Wa iya, dan bermula dia, iradah adalah sifatun, sifat lahu milik Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Azaliyatun yang azali, ada sejak zaman dahulu, tapi zaman yang tidak didahului dengan tidak ada. Zaman dulu sudah ada. Maujudatun yang ada, kal kudrati, dia seperti kudrat. Bihaisu, dengan sekira lau kusifa'an al hijabu la ra'ainaha. Dengan sekira kalau dibuka hijab daripada kita ni saya, kita dapat melihat sifat iradat itu. Wa iya qa'imatun bi zatihi ta'ala, dan dia itu yang berdiri di zatnya Allah Ta'ala. Muta'alikatun bikulli mumkinin, dia yang bermuta'alik dengan segala yang mumkin. Wala tata'allaku bil wajibati wala bil mustahilati, dan dia irada tidak bermuta'alik dengan segala yang wajib dan tidak juga segala yang mustahil. Yang wajib itu apa? Zat Allah, sifat Allah. Yang mustahil, Allah punya istri, Allah punya anak dan lain sebagainya, itu mustahil. Tidak bermuta'alik kepada yang demikian, sifat iradat. Dia hanya bermuta'alik kepada segala yang mungkin. Wa yata'atta bi'at-taksisul mumkin bi-ba'di ma yajuzu alaih. Wa ya, dan itu sifat iradah, yata'atta, mudah. Artinya dapat, bisa. Bi'a, dengan sifat irada itu, taksisul mumkini, mengkhususkan yang mungkin. Umpama dikhususin warna, warna merah, warna biru, warna hijau. Kecil, dikhususin kecil, dikhususin pendek, tinggi, lebar, kecil. Ganteng, dikhususin ganteng, dikhususin, ya begitu dah ya. Ngomong yang ganak, jelek gitu ya. Itu namanya mungkin, ya, dikhususkan yang mungkin. Bima dima ya juzu aneh, dengan sebagian apa yang boleh atasnya, sebagian apa yang boleh, ya, yang boleh atasnya, atasnya mungkin itu. Umpama tadi warna merah, warna biru, boleh aja. Ya. Allah khususin kita matanya warnanya hitam. Ada hitamnya, rata-rata hitam semuanya. Paling coklat-coklat dikit gitu ya. Ya. Ada yang orang dikhususin matanya biru. Ya, orang mana tuh? Orang barat, ya, warnanya biru matanya. Allah tuh yang bikin tuh. Ya. Kulitnya ada, kulitnya ini Allah khususin kulitnya warnanya, dikehendaki sama Allah, ya, dikehendaki sama Allah warnanya apa, kulitnya putih, ya, putih, coklat, ya, coklat sawo. Ada orang yang warna kulitnya hitam, hitam kebiru-biruan, saking hitamnya. Ada orang hitam, orang hitam kemerah-merahan. Iya. Iya, kamu masih cakep, ya. Ya. Tapi semua bakal cakep
ya min asaril udu, dari bekasan berudu. Orang kalau berudu cakep dah, walaupun hitam. Ya. Berapa banyak orang lakinya hitam, bininya putih, ada kan? Ya. Semua apa yang Allah ciptakan bagus, fi ahsani taqwim, manusia tuh pada ciptaan yang paling bagus. Wabayanu dzalika, penjelasan demikian itu, anal makhlukati, bahwasanya segala makhluk qabla wujudi, sebelum wujudnya, ya sebelum wujudnya, kana yajuzu alaiha an tujada ala sifatin ghairi sifatil lati wujidat alaiha, ada boleh atasnya makhluk bahwa diadakan atas satu sifat yang selain sifat yang telah diadakan atasnya, boleh. Yang udah ada sifatnya ya putih, ya boleh aja Allah pengen adakan yang selain itu, boleh. Ya, yang sudah ada pinter, boleh dibodohin sama Allah. Sombong karena ya. Karena dia sombong dia dengan pinternya ditarik sama Allah pinternya. Jadi bodoh. Mau makan bilang mau minum. Mau tidur bilangnya mau main. Mau main. Ngantuk banget nih. Iya. Mau minum. Nih ambilnya piring. Nah, dibodohin tuh. Jadinya apa? Pikun tuh, ya. Nah, kalau Allah mau bisa tuh, karena itu sifat hal sesuatu yang jais. Makanya jangan sombong. Walaupun pinter tawadu, walaupun kuat tawadu. Ya. Cerdas tawadu, ganteng tawadu. Allah cinta, Allah senang, gitu ya. Tapi orang sakit enggak selalu hukuman, boleh jadi adalah ujian. Nabi Ayub alaihissalam kan sakit, ya. Itu ujian dan pelajaran buat kita. Fal abyadu kana yajuzu alai aswadu au ahmaru au adaru. Maka warna putih ada boleh atasnya hitam, ya. Boleh tuh putih dihitamin, boleh. Pinter dibodohin, boleh. Kalau Allah mau, hidup dimatiin, boleh. Ini kita hidup nih, sombong-sombong, Allah matiin, bisa enggak? Bisa. Tuh, harta kita yang banyak. Ya, harta kita yang banyak, tapi udah mati, enak enggak? Enggak enak, mati. Coba, harta kita banyak, kita sedekahin, udah banyak sedekah kita, mati, enak enggak? Enak. Iya. Jadi ya jangan macam-macam gitu ya. Lurus aja kita. Kenapa? Hal yang mungkin dapat Allah berbuat selain yang apa yang sudah ada itu. Au ahmaru ya alaihi kana yajuzu alaihi aswadu, adalah boleh atasnya hitam ya. Au ahmaru atau merah, au akhdaru atau hijau. Wa tawilu kana yajuzu alaihi ayujada qasiran, dan yang panjang boleh atasnya bahwa diadakan pendek. Ini orang jangkung banget tapi sombongnya luar biasa. Dipendekin nama Allah, jatuh, gubrak kena ininya. Akhirnya bongkok. Aturan tinggi jadi kecil pendek. Ya. Oh, bisa begitu enggak? Bisa. Jadi baik-baik ya, hati-hati ya. Yang sombong-sombong. Iya. Jadi tawadu. Jangan berbuat maksiat. Sombong maksiat yang luar biasa tuh. Ya. Karena banyak sombong, sifat sombong itu sampai diwawa mati. Wassamawatu kana yajuzu 'alaiha ayyut antujada tahtu wal araduna fauku. Langit boleh atasnya bahwa diadakan di bawah. Sekarang kan di atas nih. Boleh kalau Allah pengen mau di bawah, dituker. Langit di bawah, bumi di atas.
kalau Allah pengen mau. Dan wal arduna fauku, bumi di bawah. Wa ghairu dzalika lan lanimikan mimma lani ayatan lahu, bagi apa yang tidak ada ada penghabisan baginya. Terus banyak. Fa taksisu kullin min dzalika minas sifati allati ya wajada 'alaiha taksirun lil iradati, maka pengkhususan tiap-tiap daripada demikian itu dengan sifat yang telah ada atasnya itu namanya taksir, memberi pengaruh bagi irada. Taksir tuh ya, taksir. Yang putih Allah pengen rubah jadi hitam, taksir. Yang jangkung dirubah jadi pendek, kontet, ya boleh. Ya. Jadi jangan macam-macam, lurus. Lurus. Istiqomah berbuat taat kepada Allah. Wa alam ketahui olehmu anna iradatahu ta'ala sabiqatun, bahwasanya irada Allah Ta'ala itu terdahulu fi ta'akuni ya, pada secara akal rasional, ala qudrati ta'ala, atas kekuasaan, atas kudratnya Allah Ta'ala. Wadzalika, demikian itu kenapa? Li anna iradahu ta'ala fi ta'akulina, karena iradahu ta'ala pada akal kita tata'alaku itu berkaitan bisa dengan sesuatu. Fatu khasi suhu mimakni sifati, maka ia mengkhususkan akan dia sesuatu itu dengan sebagian sifat-sifat. Allati kana tajuzu alih, yang boleh atasnya. Fazaidun, maka Zaid masalan umpamanya qabla wujudi, sebelum adanya si Zaid, kana yajuzu alih, ada boleh atasnya ayakuna abyadu, boleh dia putih, wa aswada, boleh dia hitam, wa qasiran, boleh dia pendek, wa tawilan, boleh dia jangkung, wa fi syarqi, boleh dia di timur adanya, tinggalnya bukan ya di barat tapi tinggalnya di timur, awil gharbi, atau di barat, ya boleh. Ya, tadinya warga Indonesia pindah ya menjadi warga Amerika, jadi orang barat. Ya, boleh begitu. Ya, ini kan yang tentuin kita di sini warga negara Indonesia, siapa yang tentuin? Allah. Apa kita pesan? Enggak. Ya Allah pesan nanti aku warga Indonesia aja, kan enggak. Ketentuan Allah. Ya Allah, aku warga Indonesia walaupun aku warga Cina umpama gitu ya. Enggak dipesan tuh. Dari Cina datang ke sini. Ya, yang orang Arab, ya, aslinya Arab pindahin ke sini, ya, yang aslinya Amerika umpama pindahin ke sini. Itu semua kemauan Allah, enggak bisa kita pesan. Itu boleh buat Allah apa aja. Wa fi jihatin fauqu, wa fi jihati fauqu au tahtu, dan pada arah dia ya. Ya, di atas atau di bawah, fataksi suhu bil bayani, maka pengkhususannya dengan putih masalan umpamanya, wa bituli dengan panjang, wa bi kauni fi syarqi, dan dengan keadaannya di timur, wa fi jihati tahtu, dan pada arah di ya di bawah, tahsirun, itu adalah namanya memberi pengaruh, memberi bekas, dan iradati bagi irada. Wa ba'da dzalika tu'assiru fi'il qudratu 'ala tilkal 'alati, dan setelah itu memberi pengaruh padanya oleh kudrat atas demikian itu keadaannya. Setelah itu baru kudrat. Jadi iradat baru kudrat. Tapi harus diperhatiin. Lakin hadza bin nazari li ta'akulina, akan tapi ini ya dengan memandang, melihat bagi akal kita. Wa amma binazari li sifati ta'ala fala yuqalu dzalika, dan adapun dengan melihat kepada sifat-sifat Allah Ta'ala, maka tidak boleh dikatakan demikian. Itu secara akal kita aja. Tapi kalau secara ya apa, menurut sifat Allah, enggak boleh kita ngomong begitu. Kenapa? Li annahu la tartiba fi sifati ta'ala, karena bahwasannya enggak ada tartib pada sifat Allah Ta'ala. Itu pada akal kita ada tartib, iradah dulu baru kudrat. Gue mau makan ah. Kita kan keinginan dulu baru makan, baru kudrat. Ya. Baru kuasa kita makan. Tapi kalau Allah enggak ada tertib. Itu omongan dari di pemikiran kita, akal kita. Ali anna la ta la tartiba fi sifati ta'ala fi ta'sini wa fil khariji, karena bahwasanya tidak ada tertib pada sifat-sifat Allah Ta'ala dalam memberikan pengaruh dan pada pandangan mata. Fala yuqalu,
ya, pada yang nyata gitu pandangan mata ya. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan, maka tidak boleh dikatakan ya. Ya, tidak dikatakan, maksudnya enggak boleh dikatakan ta'allaqatil iradatu summal urad qudratu. Muta'alliq iradat, kemudian baru kudrat. Ini enggak boleh ngomong kayak begini menurut sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kenapa? La tartiba li sifatillah. Enggak ada tertib bagi sifat Allah. Li anna hadza min sifatil hawadis. Karena bahwasannya ini tertib itu di antara sifat-sifatnya baru. Kayak kita ya, mau pergi niat dulu mau pergi. Mau makan niat dulu mau makan. Mau ngaji niat dulu mau ngaji. Jadi irodah dulu mau ngaji. Nah, itu manusia. Jangan kita kayak gituin. Nah, Allah enggak ada begitu. La tertiba ya fi sifatillah. Enggak ada tertib pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab wa a'lam anal mumkinati. Al-Fatihah.